Okay, so hello viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang nilai rapor untuk lulus di FKG. Nah, untuk yang FKG ini, dia berhasil masuk dengan nilai rata-rata kurang dari 82, teman-teman. Tapi dia masuk ke program internasional ya, jadi termasuk talent scouting yang ada di UI. Dan saingannya nggak cukup banyak. Kalau teman-teman pengen lihat data saingannya, bisa dilihat gambarannya seperti ini. Oke, kita langsung aja dari bahasa Indonesia sendiri. Dia selalu mengalami peningkatan di bahasa Indonesianya dari semester 1 sampai 5 dengan rata-rata 84,2. Nah, matematikanya nih teman-teman, terjadi penurunan di semester 4 ke semester 5 dari 83 ke 78. Untuk bahasa Inggrisnya terjadi penurunan di semester 3 dari 91 ke 84 dan 88 ke 87. Untuk biologinya selalu naik kecuali semester 5 ya. Semester 5-nya dia turun dari 84 ke 80. Fisikanya terjadi penurunan di semester 3 dari 81 ke 80 dan kimianya dari 81 ke 80 di semester 5. Untuk rata-ratanya sendiri dia paling tinggi di bahasa Inggris ya, 86,8 dan biologinya juga 82,6. Jadi masih sekitar 80-an. Dan dia berhasil masuk ke FKG UI.